aku tuh lagi jalan-jalan. Ini mah daerah Pasar Rebo, apa situ Bulet ya? Pokoknya ini daerah sini tuh rame banget teman-teman, daerah Pasar Rebo ke situ Bulet tuh. Banyak banget yang jualannya. Kita bisa lihat nanti di sana itu, di ujung sana itu bakalan rame banget teman-teman. Nah, ini kan mau lebaran ya teman-teman. Jadi rame banget. Berapa hari lagi? Satu hari lagi teman-teman. Enggak kerasa nih lebarannya tuh di sini tuh sampai macet banget teman-teman. Dan di sebelah kanan aku ini banyak yang jualan bunga-bunga. Dan yang pastinya itu wangi banget teman-teman bunga-bunganya. Ya Allah, enak-enak banget teman-teman wanginya tuh. Jadi waktu pas kita jalan ke sini itu beneran macet banget. Kalian teman-teman bisa lihat sendiri macet banget, banyak banget yang jualan bunganya. Tuh. Wangi banget loh, wangi melati. Gak kerasa ya? Tuh. Ini gak apa-apa sih macet sambil wangi bunganya teman-teman ya. Emang semerbak itu wanginya tuh. Wangi macam-macam sih, wangi parfum ada, wangi bunga ada, wangi semuanya teman-teman. Tuh. Pada diskon teman-teman ya. Tuh 40.000, macam-macam pokoknya teman-teman kalau misalnya mau ke sini bisa tuh. Mumpung masih sehari lagi teman-teman ya. Oh ya, teman-teman harus ke sini weh, nanti malam takbiran juga rame banget. Kalian mau kesini bingung nih, di sini bunga wangi banget. Ya Allah, masya Allah, sampai ini mah nggak usah pakai parfum ge udah sewangi itu soalnya. Tuh rame banget pak, mobil-mobil semuanya ramai. Tuh rame banget. Silahkan Akang Teteh yang mau langsung aja ke Pasar Rebo ya, silahkan Akang Teteh. Rame banget soalnya Akang Teteh ini teh. Nah kalau di sini udah lumayan reda lah. Tadi tuh di sana macet banget. Bunganya mah tetap ada tuh teman-teman sampai ujung sana. Dari sana sampai ujung sana, makanya kali ini kalau misalnya mau beli bunga langsung jus ke Pasar Rebo. Banyak. Di sini oke macet teman-teman. Kayaknya semua emang macet deh ya kalau menjelang lebaran kayak gini, apalagi ini juga orang-orangnya pemudik teman-teman ya. Pemudik, plat mobilnya juga aneh-aneh ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai situ dulu aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.